Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Gibran Wahyu Diarta. Nah, kali ini kita hunting-hunting lagi, cari spot-spot yang baru ya. Pada sore hari ini saya lagi berada di perempatan Lampu Merah Grogol ya. Itu. Nah, ini. Kalau ke sana itu arah Kalideres, arah Tangerang ya. Dan kalau mau ke Terminal Grogol arah ke sana ya, Armory juga. Kita nanti akan apa ya, nyegatin bus-bus yang keluar dari Terminal Grogol ya. Jika pada sebelumnya bus yang keluar dari Terminal Grogol itu lewat belakang ya atau via Latu Mesen, dia akan naik ke flyover itu ya. Namun untuk sekarang udah nggak ada yang lewat situ. Sekarang semua bus yang keluar dari Terminal Grogol itu lewat kolong roksi ya. Jadi nanti putar balik dan melewati jalur ini untuk masuk ke GT Tanjung Duren. Nah, ke sana ada bus apa aja ya sore ini yang akan lewat jalur ini. Simak terus videonya hingga selesai ya. Dan sebelumnya saya meminta maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, penulisan maupun kualitas video yang kurang maksimal. Harap dimaklumi ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Yuk kita lanjut absenin bus yang lewat jalur ini. Saya tambahkan lagi ya, barangkali kalian punya spot-spot hunting terbaik, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti insya Allah bakalan saya jadwalkan ya. Yang pertama lewat ada PW Arianto Divisi Jalur Tengah Purwodadi Cepu Blora A148 Abimanyu. Yo. Jos, ada di arah Mas Jakarta Surabaya ini. Bus pariwisata Bigfoot dan Tanah Suci. Ini ada busway nih ya. Yang di depan itu adalah halte Grogol, Grogol 2 ya. Untuk Grogol 1 nya itu ada di sana ya, depan apa itu, depan Universitas Trisakti. Ini kalian bisa lihat ya, nyari spot terbaik di Jakarta itu susah ya, titik-titik spot terbaik ya, karena tahu sendiri Jakarta itu udah identik dengan kemacetan ya, apalagi di jam-jam pulang kerja. Ada pendatang di jalur Cepu ini, PO Baladika. Ada tim Merak ini, 157 Bolodewo yang isi Grogol Zeppelin G3. Ada New Sandika Mustang, ini sayang dia lurus ya, nggak tahu arah Priok kali ya. Hino RN 285. Di belakang ada bus juga ya, nggak tahu ini. Kostantoso, pemain Lebat Tidar. Unit dari Avante Terang Fajar ini, Jakarta Cepu.
macet. Sumber Jaya Avante Al Aqsa. Pada balik lurus lagi nih, nggak tahu macet apa gimana ya. Ada 165 Lasting angkatan malam Jombang. Lastingnya lurus ya, balik lagi ke arah Cengkareng. Nggak tahu karena GT Tanjung Duriannya macet apa gimana itu. Putar kemana itu, kurang tahu ya. Ada Best Premium angkatan malam Bellatrix. Nah malam ini saya juga gak sendirian, temenin sama Kang Asep tuh. Silakan subscribe juga channelnya di apa? Revan Channel ya? Oke, boleh dicek juga ya. Apa ini? Merdeka? Pusaka Abadi. Ini banyak banget bus yang lepas ya, banyak yang lewat atas, ada yang lurus, ada yang putar balik atau maintain. Waduh, repot ini karena udah macet itu di mana-mana. Ini ada PO Haryanto Brawijaya angkatan malam Wonogiri nih, akhirnya lewat sini. Ini ada 164 Demang, ini belok ke sini ya. Cus, angkatan malam Jombang ini sepertinya. Mas Unyil ya. Oke bosku, karena weekday jadi mungkin view-nya kurang bagus ya, karena banyak bis yang lepas tadi, ada yang lurus, ada yang putar balik di terminal Grogol, ada yang lewat satu menten ya. Karena ini weekday jadi jalanan di Jakarta itu macet. Mungkin lain kali pas weekend ya, kita nyepot di sini lagi tuh mungkin bagus ya view-nya. Lalu lintas cenderung lega kalau weekend ya. Saya akhiri aja untuk hunting pada hari ini. Terima kasih ya untuk kalian yang masih setia nonton video-video di channel ini ya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.